Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berada dalam kuliah duha kita pada pagi ini, sambungan tafsir Al-Quranul Karim, siri yang ke-12, pengajian daripada kitab tafsir Safwatut Tafasir. Kita sambung pagi ini insya-Allah pada ayat yang ke-7 daripada surah Az-Zumar. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam ayat yang ke-7, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yardha li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Pada ayat ke-7, selepas mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada mereka manusia ini terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala juga sebutkan kepada mereka nikmat-nikmat Allah. Sekarang ini Allah taala beri peringatan kepada mereka terhadap kekufuran dan keingkaran terhadap ni'mat, ihsan Allah, kurnian Allah kepada mereka. Allah Ta'ala menyatakan, in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. Sekiranya kamu kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya daripada kamu. Maksudnya, sekiranya kamu kufur wahai manusia, selepas mana kamu menyaksikan tanda-tanda, kesan-kesan daripada kekuasaan Allah, pelbagai ni'mat Allah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tak perlu kepada kamu, tak perlu kepada keimanan kamu, tak perlu kepada kamu bersyukur ataupun kamu beribadat kepadanya. Allah Ta'ala itu maha kaya. Wala yardha li'ibadihi al-kufr. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak redha kekufuran kepada seseorang pun di kalangan manusia. Allah Ta'ala tak redha. Imam Ar-Razi menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyaratkan apa? Wa in kana la yanfa'uhu imanun wa la yadurruhu kufranun illa annahu la yardha bil kufri bi ma'na annahu la yamdah sahibahu wa la yusibuhu 'alayhi wa in kana waqi'an bi masyiatihi wa qada'ihi. Dalam tafsir Ar-Razi, Allah Ta'ala mengisyaratkan dalam ayat ini, walaupun keimanan seseorang tak beri manfaat kepada Allah, kekufuran seseorang tidak memberi mudarat kepada Allah, cumanya Allah Ta'ala nak bagitahu dalam ayat ini, wala yardha li'ibadihi al-kufr, Allah Ta'ala tidak redha terhadap kekufuran. Maknanya Allah Ta'ala tidak memuji kepada orang yang di dalam hatinya ada kekufuran, iaitu orang kafir. Allah Ta'ala tak beri pahala kepadanya, walaupun realitinya kekufuran itu adalah berlaku dengan kehendak Allah, dengan ketentuan Allah. Wa in tashkuru yardahu lakum, sekiranya kamu bersyukur,
sekiranya kamu bersyukur, maka Tuhan kamu akan redha terhadap syukur ini daripada kamu. Sekiranya kamu bersyukur, Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suka terhadap sifat syukur kamu, kerana kamu dan manfaat kamu, la lintifa'ihi, kerana manfaat syukur kamu itu adalah kembali kepada kamu. Bukannya manfaat syukur itu dengan sebab ketaatan kamu itu kembali kepada Allah, tidak. Kamu bersyukur, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala redha, dan manfaatnya kembali kepada kamu. Abu Su'ud dalam tafsirnya menyatakan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak redha kekufuran terhadap hambanya kerana manfaat, li ajli manfaatuhum wa daf'a mudarratihim, kerana untuk memanfaatkan mereka dan juga untuk menolak kemudaratan daripada mereka sebagai rahmat terhadap mereka, dan bukannya dapat memudaratkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu bersyukur, redha dapat kepada kamu, kesukaan itu kembali kepada manfaat, pahala redha tadi, pahala bersyukur kembali kepada kamu. Sekiranya kamu tidak bersyukur, maka keburukannya kembali kepada kamu. Wala yarda li'ibadihil kufr, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak redha kepada hamba-hambanya yang kufur. Allah Ta'ala mengatakan di sini, yaradahu lakum wa in tashkuru yaradahu lakum. Maksudnya, mengumumkan hukum. Allah Ta'ala mengumumkan hukum yang pertama, kemudian Allah Ta'ala datangkan ta'lil. Ta'lil ni makna sebab, illah. Sebab mereka itu adalah hamba Allah, sebab tu mereka kena ikut apa yang Allah Ta'ala suka. Wala yaradha li'ibadihil kufr. Ini hukum secara umum, Allah Ta'ala tak redha kekufuran. Wa in tashkuru yaradahu lakum, sekiranya kamu bersyukur, Allah Ta'ala suka kepada kamu. Ini menyebutkan illah. Illah, mereka tu hamba. Apa tujuan mereka hidup di kehidupan dunia? Untuk mencari keredhaan Allah, untuk mencari kesukaan Allah. Bila mana mereka bersyukur, Allah Ta'ala suka kepada mereka. Wala taziru waziratun wizra ukhra, satu jiwa tidak menanggung dosa satu jiwa yang lain. Mana manusia tak dapat menanggung dosa orang lain. Bahkan setiap orang akan diazab, diseksa mengikut dosa yang dia lakukan, bukan orang lain lakukan. Thumma ila rabbikum marji'ukum, kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kembalinya kamu. Kembali kamu kepada Tuhan kamu. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghisap kamu, akan membalas segala amalan-amalan kamu yang kamu lakukan dahulu di kehidupan dunia. Innahu alimun bidhatis sudur, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kamu. Dan pada ayat ini juga sebenarnya sebagai satu tahdid, ancaman kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, dan berita gembira kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat ini juga nak mensabitkan sifat kayanya Allah Ta'ala, dan juga sifat redha itu milik Allah. Allah Ta'ala suka, suka itu adalah terpulang kepada Allah, redha Allah. Dan juga nak mensabitkan sifat ghina, sifat kekayaan itu adalah sabit bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebelum ni kita ada bincangkan pada ayat yang ke-6, ceritakan tentang Allah Ta'ala menjaga manusia dalam perut ibu dia dalam tiga kegelapan. Kita sebutkan dahulu dalam tiga kegelapan, kegelapan perut, kemudian kegelapan apa, tiga kegelapan yang kita sebutkan sebelum ini. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha,
Dalam ayat ini disebutkan fi zulumatin thalas, kegelapan perut, kegelapan rahim dan juga kegelapan dalam uri, mashimah. Okey. Pada ayat yang ke-8. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayh thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Pada ayat ni nak memberitahu orang kafir, orang yang kafir kufur kepada Allah Ta'ala ini, dalam ketika mana dalam kesusahan, dalam kesusahan mereka minta tolong kepada Allah, dalam kesenangan mereka lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kafir ni kehidupan mereka menunjukkan dalam keadaan takhabbut, sekejap begini sekejap begini, tidak konsisten dalam satu jalan. Okey. Wa idza massal insana dhurrun, apabila menimpa kepada orang kafir kepayahan, kemiskinan, kesakitan dan juga bala ujian, da'a rabbahu muniban ilaih, dia berdoa kepada Tuhannya supaya dihilangkan kesusahan tersebut, maka jadilah dia menjadi muniban ilaih, kembali kepada Allah, menjadi orang yang taat. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu, kemudian apabila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada ni'mat daripada Allah Taala, dan Allah Taala telah bagi jalan keluar pada kesusahan dia, nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl, dia lupa apa yang dia minta kepada Allah sebelum ni, dia lupa kemudaratan yang mana dia pernah berdoa kepada Allah supaya disingkapkan kemudaratan tersebut. Kemudian dia berlaku melampaui batas dia taat kepada Allah. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ, dia menjadikan bagi Allah SWT itu syuraka. Syuraka ni ada rakan kongsi bagi Allah dalam beribadat. Mereka syirikkan Allah. Dan mereka menghalang daripada agama Allah, menghalang manusia daripada agama Allah, daripada taat kepada Allah. Qul tamatta' bi kufrika qalila, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah, memberi peringatan dan ancaman kepada mereka, tamatta' bi kufrika qalilan, berseronoklah kamu di kehidupan dunia ini, bersuka-sukalah kamu dalam keadaan kamu kufur kepada Allah dengan masa yang sedikit, umur yang pendek. Innaka min ashabin nar, kerana sesungguhnya kamu, kerana sesungguhnya kamu, tempat kembalinya kamu adalah ke neraka Jahannam, dan kamu kekal di dalamnya untuk selamanya. Wal'iyazubillah. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ini ada satu pertanyaan Allah Ta'ala. Pertanyaan yang mana jawapannya adalah dalalatul kalam. Iaitu qarinah ayat ini seolah-olah memberi jawapan kepada pertanyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Allah Ta'ala bertanya, adakah orang yang taat, yang beribadat pada beberapa bahagian malam, beribadat kepada Allah dengan solat kepada Allah Ta'ala, sujud, rukuk kepada Allah Ta'ala, adakah sama orang ini seperti mana orang yang mensyirikkan Allah, yang menjadikan Allah Ta'ala itu sekutu? Ada rakan kongsi, adakah sama? Imam Qurtubi menyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan pada ayat ini, orang beriman ini tak sama seperti orang kafir. Yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Yang mana orang yang jaga malam, rukuk, sujud kepada Allah, mereka ni takut azab hari akhirat. Mereka mengharapkan rahmat daripada Allah, mengharapkan syurga Allah. Adakah orang yang beriman seperti ini sama dengan orang-orang kafir yang melampaui batas? Pasti tak sama di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi perumpamaan yang lain. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang alim dengan orang yang jahil? Orang yang ada knowledge dengan orang yang tak ada knowledge, sama ke lain? Seperti mana tidak sama dua ini, seperti itulah tidak sama orang yang taat dan juga orang yang derhaka kepada Allah. Innama yatadhakkaru ulul albab. Hanya saja diambil peringatan, mengambil peringatan oleh akal yang sempurna, mengambil pengajaran daripada pertanyaan ini. Imam Fakhrul Razi menyatakan, ketahuilah ayat ini menunjukkan rahsia-rahsia yang sungguh mengagumkan. Fa'awwaluha annahu bada'a fiha bizikril amal. Ayat yang pertama dimulakan dengan menyebut amal, perbuatan. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman. Orang yang berkunut pada waktu malam. Kunut ni mana orang yang bangun, qiyam pada waktu malam. Sebab kunut orang tak baca duduk. Qanitun tu mana kunut. Qanitun, orang yang berkunut, orang yang qiyam, bangun pada waktu malam. Okey. Imam Fakhrul Razi menyatakan, dia kata antara rahsia yang mengagumkan dalam ayat ini, perkara yang pertama disebutkan amal. Dan disudahi pada ayat ini dengan menyebutkan ilmu. Ilmu. Adapun amal iaitu fahuwal qunut. Qunut itu amal. Amman huwa qanitun. Qanitun. Qanitun itu adalah dalam bahasa Arab bagi ismul fa'il. Orang yang qiyam, orang yang berdiri. Qunut. Qunut itu termasuk dalam perbuatan amalan. Kemudian disebutkan ayat, awal ayat, sajidan wa qa'iman. Orang yang sujud, orang yang rukuk. Adapun ilmu, Allah Ta'ala sebut selepas itu, qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Ini menunjukkan, menunjukkan apa Imam Fakhrul Razi kata, kesempurnaan manusia terbatas kepada dua maksud ini, kesempurnaan kehidupan manusia ini. Amal itu sebagai bidayah, permulaan, kena lakukan amalan. Ilmu itu adalah sebagai mukasyafah, huwa nihayah, permulaannya amalan, di akhirnya adalah ilmu. Di akhirnya adalah ilmu. Dalam kalam perkataan ini juga ada dihazafkan takdir, dan ada perkataan yang telah dibuang. Maka takdir dia, kita takdir, kita andaikan dia ada. Apa dia? Amman huwa qanitun ka ghairihi. Ada ka ghairihi. Seolah-olahnya begitulah untuk mudah faham. Adapun orang yang qiyam pada beberapa bahagian malam dengan selainnya, adakah sama dengan selainnya orang yang tak bangun malam?
Sebab apa dibuang perkataan kaghairihi ni? Sebenarnya tujuan dia adalah untuk perkataan selepas dia dah menunjukkan tentang jawapan soalan ni. Orang-orang dah faham perkataan selepas dia. Dipanggil dalalatul kalam alaih. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebelum ayat ini, Allah Taala sebutkan tentang orang-orang kafir. Kemudian perumpamaan orang yang berilmu. Sebelum ini perumpamaan orang kafir. Kemudian perumpamaan orang yang berilmu. Dan pada ayat ini juga sebenarnya nak memberi tambih, memberi peringatan. Memberi peringatan yang besar ke atas kelebihan ilmu. Sebab tu disebutkan permulaannya amal dan akhirnya adalah disudahi dengan ilmu. Kesempurnaan manusia begitulah. Bila ada amalan, amalan banyak malak tapi ilmu tak ada, jadi tak berguna. Kalaulah dia ada ilmu banyak tapi tak beramal, tak berguna juga. Jadi kesempurnaan kehidupan manusia ni sebenarnya hanya terbatas kepada dua, amalan dan juga ilmu. Amal, ada ilmu dapat membimbing amalan dia, perbuatan dia kepada perkara yang baik. Okey. Ayat yang berikutnya, qul ya ibadi alladhina amanu taqu rabbakum lilladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ayat ini nak menunjukkan takut dan harap adalah dua sifat daripada sifat-sifat orang yang beriman. Orang yang beriman, dia bukan sekadar takut kepada Allah, tetapi dia juga mengharapkan rahmat Allah. Okey? Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, hamba-hambaku yang beriman, katakan kepada mereka yang beriman yang mengumpulkan antara iman dan takwa kepada Allah, iaitu hamba-hambaku yang menjauhkan diri daripada perkara yang Allah Ta'ala larang, perkara-perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Ulama tafsir menyatakan turunnya ayat ini mengenai dengan Ja'far bin Abi Talib dan juga sahabat-sahabatnya ketika mana mereka berazam untuk memulakan hijrah ke bumi Habasyah di Ethiopia. Ja'far bin Abi Talib dan juga beberapa orang sahabatnya, rombongan pertama kalau tak salah saya 14 orang. Kemudian rombongan kedua ke Habasyah dihantar untuk tahun hadapannya sebanyak 80 lebih untuk mengelak daripada ditindas, terus diseksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Okey. Maksud daripada ayat ini adalah at-ta'nis lahum wastanshit ila al-hijrah. Nak bagi tahu kepada mereka cergaslah untuk berhijrah. Dan jangan rasa janggal untuk kamu berhijrah. Makna taqwa, qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Taqwa di sini bermaksud taat perintah Allah, jauhi larangan Allah. Seolah-olah hamba ni dengan sebab dia taat kepada Allah, jauhi larangan Allah, dia menjadikan antara dirinya dan juga antara api neraka adalah wiqayah, satu benteng penghadang antara dia dengan api neraka Allah bila adanya taqwa. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang yang berbuat kebaikan di kehidupan dunia, bagi mereka kebaikan. Ahsanal amal, bagi mereka yang membuat amalan-amalan kebaikan di kehidupan dunia ini,
bagi mereka satu kebaikan yang besar di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah taala ni luas, maka kamu berhijrahlah daripada negara kafir kepada negara Islam. Jangan kamu bermukim tinggal di satu negara yang tak memungkinkan kamu berada di negara tersebut untuk melaksanakan syiar-syiar Allah. Solat berjemaah tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Berhijrahlah ke negara Islam. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sahaja diberikan kepada orang-orang yang sabar balasan mereka tanpa batasan, tanpa ada kiraan, bighairi hisab, terlampau banyak tak boleh nak dikira. Untuk orang yang bersabar. Bighairi hisab, kata ada yang mengatakan Allah Ta'ala berikan kepada orang yang bersabar ni ganjaran, pahala yang cukup besar, tak boleh dikira, tak boleh ditimbang. Imam Al-Auza'i menyatakan sendiri, dia kata bighairi hisab, balasan untuk orang yang bersabar bighairi hisab tidak boleh ditimbang, disukat dan juga tidak boleh dicedok. Untuk mengetahui, tak boleh dicedok menggunakan sukatan, tidak boleh. Qala in qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Katakanlah wahai Muhammad pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-11, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk aku sembah Allah dalam keadaan ikhlas diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir menyatakan Allah Taala khususkan Rasulnya dengan perintah ini, ikhlaskan diri kamu beribadat kepada Allah seperti mana diperintahkan, Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada nabinya untuk memberi peringatan kepada selain daripada nabi, iaitu di kalangan umat ini lebih lagi berhak selayaknya untuk kita berjaga-jaga, berhati-hati dalam beribadat kepada Allah, maka hendaklah kamu ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Diperintahkan aku, jadilah aku ini awwalal muslimin, orang yang pertama Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kepada aku untuk aku jadilah orang Islam yang pertama daripada umat ini. Imam Qurtubi menyatakan fa innahu awwalu man khalafa dini abaihi wa khala'a al-asnam wa hatamaha wa aslama wajhahu lillahi ta'ala wa amana bihi wa da'a ilayhi. Nabi memberitahu, akulah sebenarnya orang yang pertama yang bercanggah dengan agama nenek moyangku, dan juga orang yang meninggalkan sembahan berhala dan menghancurkan sembahan berhala. Orang yang pertama aslama wajahu, iaitu aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kita bincangkan, ayat 11-12 ini, nak mengajar kepada kita ikhlaslah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu syarat untuk ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Diperintahkan untuk aku jadilah orang yang pertama berserah diri kepada Allah, orang Islam. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin azim.
Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku takut sekiranya aku derhaka kepada Tuhanku, aku takut azab yang azab pada hari yang sangat besar. Aku takut sekiranya aku derhaka kepada perintah Allah, Allah Ta'ala akan azab aku pada hari kiamat dengan azab api neraka Jahannam. Imam As-Sawi menyatakan, maksud daripada ayat ini sebenarnya untuk memberi gertakan kepada orang lain dalam perkara-perkara yang memaksiatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Nabi SAW, إِذَا كَانَ خَائِفًا مَعَ كَمَالِ طَهَارَتِهِ وَعِسْمَتِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى. Imam Sawi menyatakan, kalaulah Nabi SAW, manusia insan yang paling sempurna dalam sucinya, terpeliharanya daripada dosa, kalau Nabi pun orang yang takut kepada Allah, sedangkan dia adalah manusia yang suci, yang tidak derhaka kepada Allah Ta'ala, maka selain daripada Nabi, lebih-lebih lagi perlu kita takut. Itulah dinamakan sebagai sunnatul anbiya was-salihin, sunnah Nabi-Nabi dan juga orang-orang soleh, di mana mereka memberitahu kepada selain mereka dengan satu perkara yang mereka bersifat dengannya, supaya orang lain pun jadilah seumpama mereka. Nabi-Nabi, orang-orang yang soleh, sunnah mereka, mereka akan bagi tahu kepada orang lain supaya mereka pun jadilah seperti Nabi-Nabi ataupun orang soleh yang mereka sampaikan ilmu tadi. Kalau mereka cerita, kenalah bersabar, mereka bersifat sabar, dan hendaklah orang-orang yang mereka sampaikan perlu bersabar tadi, perlu bersikap sabar. Yang pertama sekali, orang yang menyampaikan ilmu itu kena bersabar. Okey. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, ya Muhammad, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, لَا أَعْبُدُ إِلَّا اللَّهِ. Aku tidak menyembah melainkan Allah Ta'ala yang Maha Esa. Aku hanya sembah ikhlas kepada Tuhanku, kepada agamaku, dalam keadaan ikhlas kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah, beribadat kepada Allah, tidak bercampur dengan akidah yang tidak murni, seperti mana sembah Allah Ta'ala berserta dengan sembah berhala-berhala. Walaysa hadza bitikrar. Sebenarnya ini bukannya tikrar, bukannya berulang ayat ni. Kita nampak ayat ni seperti berulang, bukan. Li'annal awwal, ayat yang ke-11 tadi memberitahu bahawasanya Allah Ta'ala, bahawasanya Nabi SAW diperintahkan untuk beribadat. Ayat yang kedua ini diperintahkan supaya takutkan Nabi terhadap azab Allah Ta'ala sekiranya dia derhaka kepada perintah Allah. Dan ayat yang ketiga nak beritahu bahawasanya hendaklah kamu taat, junjung perintah Allah, ma'ifadatul hasr. Seolah-olah ayat nak beritahu, aku menyembah Allah, aku tidak menyembah selain daripada Allah. Ayat ke-11 nak suruh Nabi sembah Allah, ibadat. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Yang keduanya nak suruh apa? Yang pertama nak disuruh supaya, ayat ni sebenarnya bukan berulang tau. Yang pertama sekali adalah nak menyuruh, nak bagi tahu diperintahkan kepada Nabi beribadat. Itu yang pertama. Yang kedua nak memberitahu tentang menakut-nakutkan Nabi terhadap azab Allah. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Sekiranya Nabi ingkar derhaka kepada Allah, maka azab api nerakalah untuk Nabi. Perkara yang ketiga sebenarnya nak memberitahu, iaitu hanya sembah kepada Allah, tak perlu sembah kepada selain Allah. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Sembahlah Allah, ma syi'tum min dunih, apa yang kamu nak, kamu sembahlah Allah. Sirah ini, format ini dipanggil fi'il amar. Ala jihati tahdid wal wa'id, memberi ancaman. Kamu sembahlah apa yang kamu nak selain daripada Allah. Bukan suruh. Allah Ta'ala tak suruh sembah berhala. Tapi sirah ini
format ini, mana sembahlah apa yang kamu nak selain daripada Allah Ta'ala. Berhala-berhala yang kamu nak sembah, sembah. Ini ancaman ni. Kalau kamu berani, kamu sembah. Itu maksud dia. Maka kamu akan lihat sendiri kesudahan, kekufuran kamu tu. Nah, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Fussilat ayat 40, I'amalu masyiktum, buatlah apa yang kamu nak, nanti kamu akan dapat hasil nanti akhirat nanti. Ha. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang yang rugikan diri mereka sendiri, rugikan keluarga mereka pada hari kiamat nanti. Eh? Di mana jadilah mereka pada ketika itu menuju ke neraka jahanam selama-lamanya, mereka akan masuk dalam julangan api neraka pada hari akhirat nanti. Mereka itu orang-orang al-khasirun, orang-orang yang rugi. Eh? Humul khasirun, kullul khusran. Ibn Abbas menyatakan, eh, itulah sesungguhnya bagi setiap orang lelaki ada manzilan, tempat tinggal, wa ahlan wa khadaman fil jannah. Bagi setiap orang lelaki ada tempat tinggal dia, ada keluarga dia, ada khadam dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia taat kepada Allah, Allah Taala beri kepada dia yang demikian tu, ada khadam, ada tempat tinggal dan juga adanya keluarga. Sekiranya dia di kalangan penghuni neraka, akan diharamkan semua itu. Maka fa khasira nafsahu, maka rugilah diri dia, keluarga dia dan juga tempat tinggalnya. Sebab tempat tinggal kita, keluarga kita, rumah kita dan juga diri kita, dia ada tiga. Apa dia? Tempat tinggal, keluarga, khadam. Kalau kita penghuni neraka, kita akan dapat semua ni. Kalau tidak, maka jadi kita di kalangan orang yang sangat rugi, akan memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala wal a'yazu billah. Ala dhalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah yang demikian itu adalah kerugian yang sangat jelas. Maka ambillah peringatan, wahai manusia, ambillah peringatan ini. Kerana itu adalah satu kerugian yang serugi-ruginya, yang jelas, yang laisa ba'dahu khusran, yang mana tidak ada selepas daripada itu kerugian. Itulah kerugian kemuncaknya. Abu Hayyan menyatakan dalam tafsirnya, balagha fi bayanil khusran. Quran meletakkan mubalaghah dalam menerangkan kerugian, mana rugi yang terlampau rugi. Diletakkan perkataan tambih, iaitu ala. Ala dhalika huwal khusranul mubin. Kemudian diisyaratkan dengan dhalika lagi. Ala tu dah peringatan, diisyaratkan dengan dhalika, mentaukidkan atau menguatkan, menegaskan lagi perkataan ala itu. Dan diletakkan juga ala dhalika huwal khusranul mubin. Okey, ditaukidkan dengan adatul hasar. Mana adatul hasar? Iaitu huwa. Diletakkan huwa, mana ketahuilah itulah ia, itulah sahaja kerugian yang sangat rugi. Itu maksud adatul hasar. Tak ada kerugian dah selepas daripada itu. Itulah kerugian yang terpaling rugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kerugian mereka di kehidupan dunia. Allah Taala sebutkan keadaan mereka dan juga kesudahan mereka di akhirat nanti. Lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Dhalika yukhawwifullahu bihi 'ibadahu ya 'ibadi fattaqun. Maksiat ini ada orang yang berhak untuk mendapat azab dan juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lahum min fawqihim dhulal, bagi mereka di atas mereka ada dhulal, telah mengelilingi mereka api neraka jahanam daripada atas mereka, daripada bawah mereka. Wa tuhitu
bihim min jami'i jawanibihim, dikelilingi sekeliling mereka, seluruh keliling mereka dikelilingi api neraka. Makna dhilal, lahum min fawqihim dhulalum, dhulalun, dhulal, makna dia apa? Iaitu atbaqun min nari jahannam wa tusammiha dhulalan tahakkum biha li'annaha muhriqah wa dhullah taqi min al-har. Diletakkan perkataan zulal. Zulal ni maknanya satu bahagian atap lah, naungan daripada terkena panas. Tapi bila diletakkan, dinamakan zulalum wa min tahatihim zulal, maksudnya apa? Maksudnya sebagai satu herdikan kepada mereka, kerana api tersebut akan membakar. Akan membakar. Dan zullah ini, zullah satu, plural adalah zulal. Zulal ataupun zullah adalah memelihara manusia pada kepanasan matahari seperti tempat peteduh. Tapi bila diletakkan dalam Quran ni, wa min tahatihim zulal, asal tempat teduh, last sekali adalah satu tempat yang membakar. Zalika yukhawifullahu bihi ibadah, itulah Allah Subhanahu Wa Taala menakut-nakutkan hamba-Nya dengan azab yang sangat keras itu. Hanya sahaja Allah Taala menceritakannya untuk mentakut-takutkan hamba-Nya dan juga memberi gertakan jangan hampiri perkara yang berdosa dan juga perkara yang haram. Ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, takutlah azab aku. Janganlah kamu buat satu perkara yang mewajibkan kemurkaan Allah Ta'ala turun kepada mereka. Ini sebenarnya Imam Zamakhsyari menyatakan ini adalah satu peringatan daripada Allah Ta'ala kepada hambanya, dan sekaligus memberi nasihat kepada hamba Allah Ta'ala. Memberi nasihat kepada mereka. Hikmah daripada penyebutan keadaan neraka Jahannam, kemudian takhwif, menakut-nakutkan orang beriman daripada api neraka tersebut, supaya liyataqawwaha, supaya mereka mendapat kekuatan dengan taat kepada Allah Ta'ala. Sebab takut ni nak masuk api neraka ni. Bila dah disebutkan ancaman kepada penyembah-penyembah berhala, sekarang ini disebutkan janji Ahlul Fadl wal Ihsan, janji kepada orang yang Al-Fadl dan juga orang yang Ihsan, yang ada sifat Ihsan. Kita akan sambung pada ayat berikutnya. Wallazina jatanabu taghuta an ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul bushra fabashir ibad. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.